Yes guys, macam yang korang baca kat title kat bawah ni, memang betul, aku sebenarnya dah decide untuk jual aku punya Poco X3 NFC ni, and phone baru yang aku beli tu adalah sebenarnya downgrade untuk aku punya Poco X3 NFC ni. Kenapa aku buat macam tu dan phone apa sebenarnya yang aku beli untuk ganti aku punya Poco X3 NFC ni? Kalau korang nak tahu benda-benda tu semua, korang kena tengok video ni sampai habis. So, grab your snacks, grab your drinks, let's go! Hello guys, welcome back to HSphere YouTube channel. My name is Sphere and you guys are watching Tech and Trend. Okay guys, macam biasa, kepada siapa yang tengah tengok ni yang masih lagi belum subscribe to HSphere YouTube channel, korang tunggu apa lagi? Please subscribe to HSphere YouTube channel as we release tech related contents. Especially kalau korang minat konten-konten jenis yang macam review series, setup series and also unboxing series, this is the right channel for you guys. So yes, macam yang aku cakap dekat intro aku tadi, aku sebenarnya dah pun beli satu smartphone baru untuk ganti aku punya Poco X3 NFC ni. And kalau kau tanya aku, pada pendapat aku, sebenarnya pembelian aku tu adalah downgrade daripada aku punya Poco X3 NFC ni. Sebelum aku bagi tahu phone apa yang aku beli, berapa harga dia, dekat mana aku beli, aku akan cerita dulu dekat korang kenapa aku decide untuk jual aku punya Poco X3 NFC ni dan downgrade kepada phone yang lebih murah lah. Okay, so untuk pengetahuan kawan korang, kepada siapa-siapa yang tak tahu dekat luar sana, aku sebenarnya memang pengguna dua phone. Aku pakai Apple phone, which is iPhone 11 Pro Max as my personal phone. Okay, basically non-related works punya phone lah. And then aku ada juga pakai Android system, which is 100% focus on work. So basically segala jenis magnetic kerja aku buat dekat aku punya Android phone ni lah. Kalau kau tanya aku, sebenarnya phone ni dah perfect lah sebenarnya. Okay, sebab lepas aku decide untuk guna dua phone kan, aku sebenarnya duk bertukar-tukar tau Android. Aku pernah pakai Oppo A91, lepas tu aku pakai Redmi 9, and then sampailah end up aku beli Poco X3 NFC ni, sebab pada aku ni memang perfect gila. And then harga dia pun sebenarnya bawah RM1,000 masa aku beli tu. And then dia pakai Snapdragon 720G kalau tak salah aku, and then dia pakai 6GB of RAM. Lepas tu kamera dia 64MP quad camera, dia ada ultra wide, portrait, micro, semua ada. And gambar-gambar dia pun memang cantik-cantik. But ini ada satu kekurangan dia yang memang itu dia kekurangan ultimate lah yang membuatkan aku akhirnya decide untuk tukar phone untuk aku punya working phone, which is the internal storage. And benda ni sebenarnya more kepada silap aku sebenarnya, sebab aku tak perasan yang rupanya aku beli 64GB of storage, bukan 128. Bila dah 64, storage aku dia tak cukup lah. Betul, untuk Android korang boleh letak external SD card. Macam aku ada sebenarnya dekat sini, micro SD 128GB. Tetapi untuk SD card, korang cuma boleh guna untuk macam letak video, letak file, letak media lah basically. Korang tak boleh download apps dalam SD card. Dulu boleh tau, tapi aku tak tahu kenapa sekarang dah tak boleh. So aku tak sure lah kan, tapi memang tak boleh. And aku jenis yang sebab phone ni aku guna untuk kerja, so memang berlambak gila apps yang aku download. So bila dah banyak apps, dia punya cache data files dia memang akan banyak lah kan. So size dia akan jadi besar. So memang boleh kalau kau nak delete media cache files apa semua tu, tetapi dia akan kacau aku punya flow kerja. Sebab yalah, benda-benda ni semua, cache file ni function dia nak simpan, macam kau punya setting, editing ke apa-apa semua tu dia nak simpan. So bila kau delete ataupun kau clear kau punya cache file, kau kena set balik semua. So benda tu buang masa aku. Dekat Carousel aku letak 600.5, orang memang nego 600. And then aku dah try nak push juga 600.5, sebab mula-mula aku letak 700. Diorang macam cakap diorang boleh beli 600. And then bukan seorang buyer je, potential buyer selain pun cakap diorang boleh beli 600. So aku jadi macam mana kan 600 kan. So aku pun macam okay lah, I take it the 600. So aku ambil 600 tu dan aku decide lah nak beli phone apa yang berharga 600, yang at least boleh match performance wise daripada phone ni lah. Malangnya memang tak ada. Memang tak ada. Aku dah cari merata gila spek apa semua, macam-macam brand, model semua aku dah buat research apa semua, and then memang tak ada. And then akhirnya aku decide lah macam okay lah, tak apalah, because I have the 600. And then aku akan top up sikit je lah, which is aku top up 100 je. Aku just nak beli phone harga 700 dan ke bawah. Duit ni adalah satu perkara yang sangat crucial lah untuk zaman-zaman PKP ni kan. Dan aku tak nak lah nanti macam pakai banyak sangat saving aku. So aku decide macam okay, aku akan max top up 100 je. So itulah jadinya, bila aku top up 100, aku jual phone ni 600. So adalah bajet peluang 700 untuk beli phone baru. And susah sebenarnya nak cari phone baru yang yang sekarang ni ada dekat market yang boleh match spec phone macam apa Poco X3 NFC ni lah. Akhirnya aku decide untuk beli satu phone ni lah. Okay,
Ni lah phone dia yang aku beli. Okay, kalau korang tengok kat sini, ini bag plastik Mi Store. Phone apa yang aku beli? Okay. Tada! Aku beli Redmi 9T. Yes guys, so aku beli phone ni tadi. Sebelum aku unbox dulu phone ni, aku just nak cerita sikit lah spek phone ni. So basically apa yang aku beli dekat sini is actually Redmi 9T. Colour dia carbon grey, and then dia ada 6GB of RAM, and dia ada 128GB storage. Yes, 128GB storage. Itulah main reason kenapa aku decide untuk ditch aku punya Poco X3 ni and then beli Redmi 9T ni lah. Okay, untuk pengetahuan korang, phone ni bukan mid-range tau. Ni sebenarnya entry level. So sebab tu aku cakap dia downgrade. Dari segi spek dia, selain daripada storage, boleh kata memang lagi low lah compared to this Poco X3 NFC. Tapi sebelum aku cerita dulu lebih banyak pasal spek dia, sorry lah, aku tadi kat kedai dah koyak-koyak alu plastik ni sebab ya maklum lah. Apa orang kata, nak kat kedai nak kena test dulu. So sorry lah tak dapat buat proper unboxing depan korang. Okay, so biasanya dalam Redmi punya packaging brand Xiaomi lah, dia akan bagi satu kotak macam ni. Dalam kotak ni dia ada SIM ejector tool kat situ, and then of course dia ada all the warranty cards lah and all the documents and stuff. And then dia ada bagi juga free clear casing. So tengok jap clear casing je kan. Okay, so clear casing dia gitu, clear sahaja. Agak lembek sebenarnya, tapi okey lah, dia bagi free kan. Dalam ni dia ada texture sikit. Okay, so ni clear casing dia. Okay, and this is the phone guys. Okay, so itu dia Redmi 9T. Aku beli dekat sini colour carbon grey. So warna dia macam grey-grey hitam macam tu lah. Carbon-carbon. Okay, plastik dia dah barai sebab tadi dekat kedai tu dah buka sebenarnya. Sebab yelah nak test apa semua kan. Okay, so based on apa yang ditulis kat sini, phone ni dia ada 48MP AI quad camera. Okay, so ini satu yang downgrade daripada aku punya Poco X3. Poco X3 aku 64MP. Yang ini 48MP saja. Lepas tu ni dia ada 6000mAh high cycle battery. So dia pakai 6000mAh battery, and dia ada comes with 18W fast charging. Ni pun satu lagi downgrade. Phone Poco ni boleh support 33W untuk fast charging. Yang ni cuma boleh 18W saja. Okay lah, not bad lah. Okay, 33W tu rapid charge, yang ni quick charge. So pada aku tak ada masalah. And dia pakai chip Qualcomm Snapdragon 662. Macam korang nampak kat situ. Octa-core CPU up to 2.0GHz. Ni pun satu lagi yang kurang lah, sebab dia pakai Snapdragon 662 yang Poco 720. Redmi 9T ni dia offer Full HD Plus, which is very very good lah. And then dia ada dua speaker, stereo speaker. Itu pun satu lagi yang best. Okay, buka jap. Itu back panel phone dia. Okay, kalau korang nampak. So dia macam ada texture sikit. Dia plastik belakang ni. Aku tak sure, aku rasa Poco belakang bukan plastik. Poco bukan, Poco belakang glass rasanya. Tapi yang ni belakang dia plastik. Kamera dia buat macam tu. Rupa kamera dia letak kat tepi macam tu. Ada quad camera lah, ada 4 camera lenses kat situ. And then kalau korang nampak kan, dia punya detail ni macam macam flare keluar macam tu, which is macam nice gila kan. Cantik gak lah warna carbon grey ni. Dia macam hitam tak hitam sangat, dia macam biru gelap. Macam nice lah, dia bukan hitam-hitam lah. Aku ingatkan warna dia hitam, sebab tadi masa aku pergi tempat beli tu, dia tak display warna hitam, dia display warna biru ni, and then ada satu warna orange. Phone ni sebenarnya tak silap aku dia ada 4 colour. Warna carbon grey ni, hitam, grey, whatever you want to call it. Warna biru, warna orange, and then satu lagi warna aku lupa lah. Nanti aku letak gambar dia dekat bawah ni, dekat sini. Tu warna dia. Okay, dia ada logo branding Redmi dekat situ, besar-besar alam situ. Tapi aku sedikit bersyukur sebab dia buat Redmi tu macam blended well with the back panel lah. So just macam dia just texture, and dia tak adalah macam shouting macam Redmi dekat muka korang kan. Tapi quite nice lah dia buat macam ni. Nasib baik. Cuba imagine kalau dia buat warna putih dia punya font dia. Ya Allah, tak tahu macam nak cakap. Aku try pakai yang casing ni kejap. Tengok kejap macam mana pergi dia. Weh, payah kan?
Okay. Ha, so tu kalau yang casing lah. Boleh tahan ke ah, not bad. So dekat atas ni dia ada earphone jack dekat atas ni, and then dia ada IR blaster dekat sebelah earphone jack ni. Yang kecil ni IR blaster, which is boleh buat phone korang jadi remote control. And then ni ada speaker grill, one of the two speaker grills lah, satu dekat sini. And then bawah ni ada dia punya microphone, and then dekat sini dia punya USB Type-C punya port lah. And then sebelah sini ada satu lagi speaker grill dekat situ. Okay, dekat sebelah sini tak ada apa-apa, cuma ada satu je dekat atas ni, tempat ejector SIM untuk keluarkan SIM card, and then micro SD pun masuk kat sini juga. And sebelah sini ada dua button ya. Sini volume rocker button up and down, and then ni power button, dan juga merangkap fingerprint scanner. Yes. Okay, jap, apa lagi ada dalam kotak ni? Aku lupa pula tunjuk korang. Okay, ada dia bagi sekali charger adapter. Ni tak silap aku, yes, 22.5 watt dia punya charging max dia lah. Tapi phone ni boleh charge sampai 18 watt je. So tak tahu kenapa Xiaomi bagi lebih-lebih, tapi terima kasih lah Mi kerana buat macam tu. Okay, dan dia bagi satu kabel lah, kabel USB Type A ke Type C. Itu saja. Okay, dia tak ada bagi earphone. Aku pun tak tahu kenapa, tapi tak apalah, aku dah ada earphone banyak dah dekat rumah ni. Okay, phone ni pada aku, untuk aku punya first impression, nampak agak solid. Dia agak berat juga compare dengan Poco X3 ni. Okay lah, Poco X3 berat lagi lah ni. Tapi dia boleh tahan berat juga, dia tak ringan tu. Macam Oppo last time aku pakai, Oppo N91, ringan gila lah phone tu, macam mainan. Aku try power on dulu for the first time. Okay, Redmi Power by Android. Okay, so itu dia, dah turn on dah pun. Aku akan reset balik phone ni sebab nanti aku nak backup dengan aku punya Poco X3 tu lah. Overall aku punya first impression phone ni, sebenarnya punya build quality dia memang nampak nice. Aku tak boleh cakap banyak sangat sebab phone ni aku literally baru pegang. So mungkin aku akan pakai phone dalam sebulan, lepas tu aku akan release orang kata review video lah, full review video lepas sebulan. Nak tengok sama ada performance phone ni boleh pergi tak boleh pergi kan. Sebab kalau boleh pergi then bagus lah, sebab phone ni pun baru keluar. So bolehlah pakai lama sikit. Dekat mana aku beli phone ni dan berapa harga sebenarnya phone ni aku beli? Okay, aku beli phone ni dekat Mi Store New Central. Tadi lepas habis kerja aku terus pergi New Central, and then aku beli dekat situ. Sebab tu yang Mi Store paling dekat dengan aku. Harga dia RM699. So memang ngam-ngam lah bajet aku kan. RM700 dan adalah extra RM1. So, bagi aku dalam sebulan dua untuk pakai phone ni, and then aku akan insyaAllah release full review video about this Redmi 9T. And untuk pengetahuan korang juga, phone ni baru je rilis kat Malaysia dalam sebulan macam tu. So antara new lineup jugalah daripada Mi. Tapi biasalah, phone-phone brand China ni kalau boleh setiap bulan nak ada phone baru. So susah lah, diorang punya pace production phone tu terlalu tinggi. So nak keep up pun susah jugalah. Tapi okey lah, pada aku dia offer something a little bit different dengan apa yang variant-variant yang lain ada jual, dengan brand-brand dan model yang lain jual lah. So itulah. So guys, what do you guys think about this Mi Redmi 9T phone yang aku baru je beli? Boleh ke tak dia perform? Kita tengok dulu macam mana dalam masa 1 bulan hingga 2 bulan. Kalau korang nak aku release a full review on this phone, korang kena subscribe to HSV YouTube channel, show your support. Barulah aku rasa macam okay, aku termotivasi untuk buat full review untuk korang. Kalau korang ada apa-apa pendapat terhadap phone ni ataupun apa-apa soalan yang korang nak tanya, korang boleh tinggalkan dekat comment section dekat bawah. Okay, aku akan cuba jawab semampu mana yang aku boleh lah sepanjang aku guna phone ni. So guys, that's all for this week's episode of Tech and Trend. I'll see you guys in the next video definitely. And like I've always said guys, remember to always do great, be great and stay great. Hate Sphere, walking off.